Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Surya Brojak. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara melihat versi firmware di PS3. Nah, sebelumnya juga jangan lupa untuk melihat tutorial PS3 lainnya di sini. Oke, tidak sebelum lama langsung kita praktekkan langkah-langkah. A few moments later. Oke, langsung saja ya. Kita pergi ke setting. Kemudian pilih sistem setting. Nah, kemudian pilih sistem information. Nah, di sini ada sistem software dan versinya sudah yang paling update yaitu 4.86. Nah, ini ya di sistem software ini. Nah, yang saya ini adalah 4.86. Sistem softwarenya sudah yang paling update atau sudah yang paling terakhir gitu. Nah, bagaimana dengan sistem software kalian? Silahkan cek sendiri. Oke, selamat mencoba. Baik, demikianlah cara melihat versi firmware di PS3. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada masukan, pertanyaan, dan lain sebagainya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share sebanyak-banyaknya video ini, dan tentu saja untuk subscribe channel ini untuk terus mendapatkan updatean video-video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam game.